Menurut keterangan dari para tersangka, tersangka di sini ada tiga. Dua tersangka yang ditangani oleh Polsek Pancur Batu, dan satu tersangka yang ditangani oleh Polrestabes Narkoba, Polrestabes Medan. Pada kesempatan pemusnahan sore hari ini, yang bersangkutan tersangkanya kita hadirkan, termasuk penasihat hukum hadir ya? Ada ya? Jadi mari kita bersama-sama kita musnahkan dengan disaksikan oleh rekan-rekan dari media. Woi, kebakaran nanti, nanti kayak kejar mundur-mundur. Wartawan kebakaran. Ah, oke. Okay. Maksudnya dekat berarti ya? Pas kita. Tadi disebut Kapolres juga. Woi, kebakaran nanti, nanti kayak kejar mundur-mundur. Wartawan kebakaran. Ah, oke. Okay. Iya. Maksudnya dekat berarti ya? Pas kita. Tadi disebut Kapolres juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!